Pasca kerusuhan di lapas, ratusan polisi merazia perbatasan. Sejumlah napi yang mencoba kabur keluar Kabupaten Langkat tertangkap. Dua narapidana lapas narkotika Langkat diringkus di sebuah angkutan umum rute Aceh Langsa Medan pada Kamis malam. Keduanya tidak mampu menunjukkan surat identitas saat petugas menggelar razia di perbatasan. Saat diinterogasi, kedua pemuda ini mengaku bagian dari ratusan napi yang melarikan diri saat terjadi kerusuhan di lapas Langkat pada Kamis sore. Razia di perbatasan digelar di sejumlah titik pasca kerusuhan di lapas Langkat. Khusus di jalur Medan Langkat, kepolisian mengerahkan dua peleton personil Satuan Sabara. Razia untuk mempersempit ruang gerak napi yang melarikan diri juga digelar di perbatasan Jalan Medan Binjai. Puluhan personel Polrestabes Medan memeriksa satu persatu angkutan umum, bus maupun truk yang melintas. Tiga orang yang tak dapat menunjukkan surat identitas langsung diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ketiganya diduga bagian dari ratusan napi lapas Langkat yang kabur saat kerusuhan. Razia di sejumlah titik perbatasan akan terus dilakukan hingga seluruh napi kembali ke dalam lapas. Tim Liputan iNews melaporkan.